Ah, mati satu yang di belakang. Nice. Pang ngajar dia, mau bokong-bokong. Nggak boleh bokong-bokong kamu. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Dylan Pros dan Miau Au. Akhirnya kita bisa bikin video bareng Miau Au alias Koregi. Gimana kok kabarnya kok? Baik, kabar baik. Gimana lo kabarnya? Iya, baik banget kok. Kita main terus tiap hari juga. Jadi sama-sama iya sih. Main game bareng mulu kita. Jadi main ya, game sebelah ya. Iya, game sebelah. Jadi buat kalian yang tahu gue cuma main Free Fire, kalian sedih banget. Gue main banyak game. Enggak setiap hari gue main Free Fire. Nah, hari ini gue mau ngasih tahu sesuatu nih ke kalian seperti judulnya ya. Kalian mungkin pada mengira YouTuber Free Fire pertama, YouTuber yang main Free Fire pertama tuh ini. Bruh. YouTuber yang main pertama kali Free Fire di YouTube adalah Miau Au alias Koregi. Yoi. Ternyata mereka belum main, gue udah main. Betul. Duluan gue. Betul itu. Nih guys, kalian lihat nih ya. Kita buka video pertamanya nih. Ini bahkan judulnya aja kalian udah tahu di sini. Ya kan? PUBG versi HP, karena zaman dulu belum ada PUBG Mobile ya waktu Free Fire ya, pertama kali keluar. Seburik ini guys dulu Free Fire. Namanya Zyura. Sayang banget ID yang ini enggak ada ya kok ya. Iya, gua udah cari-cari ID-nya pas login, ya udah enggak bisa, udah enggak ada gitu. Terus gua bikin ID baru lagi, cuma enggak baru-baru banget lah. Nanti-nanti. Katanya mau dibahas, guys. Kita bahas nanti ya. Dan ini lihat dari tanggalnya, November 17, 2017. Benar-benar pertama kali YouTuber pertama yang main Free Fire di YouTube, guys. Kalau kita lihat dari data ya. Coba kalian lihat sendiri deh intinya ya. Dan gue juga kaget ketika ngelihat ID Koregi yang ini nih, ntar yang kita bakal bahas nih ID keduanya. Legend sekali dari ID-nya, coy. Nggak ada 9 digit. Iya kok. ID-nya 8 digit kok. Cuma saya masih level 10 aja. Gak apa-apa kan, berarti emang udah gak main lagi. Tapi yang penting kan udah pernah nyobain main Free Fire di saat itu gitu. Itu sebelum gua bahkan guys ya, sebelum gua main Free Fire itu Koregi udah main gitu. Ya udah duluan gua. Udah duluan ya, 4 tahun biasanya, lalu. Biasanya kalau gua main gak berapa lama gamenya meledak, gua udah gak main lagi. Iya benar banget itu. Koregi tuh gak pernah main game yang apa rame gitu. Koregi tuh selalu nyari game baru setiap hari, ganti-ganti game gitu. Enak banget ya. Kalau gua main game lain, penonton Free Fire marah-marah. Langsung aja kalau gitu kita mulai dan kita lihat akun Koregi yang legend ini kayak gimana. Dan kita langsung ke gamenya pastinya. Yo, hi guys and Prosers. Welcome to Bros Game. Oke, kita sudah ada di gamenya. Gimana kok terakhir login Free Fire pasti belum kayak gini ya lobbynya. Iya. Ini aja udah pemain ceweknya cantik-cantik, kostumnya yang dipakai sama Dylan, buset dah. Itu bawa-bawa naga sama poring. Angeling. Iya, ini Angeling. Ini Free Fire tuh saking luar biasanya ya, kalau gua respect sama game ini tuh dia collab banyak banget kok. Dari film Money Heist, pemain bola nomor 1 hitungannya Ronaldo, mobil balap terkencang. Ronaldo juga ada? Iya, Ronaldo juga kok. Oh, wow. Okay. Di sini namanya udah karakternya Crono kok. Collab juga sama Ragnarok ya kan, ada skin Ragnarok juga, terus kolaborasi sama anime juga kan kemarin sama Attack on Titan. Ada anime apa di sini? Oh, Attack on Titan. One Punch Man. Saitama ada, Genos ada. Eren ada, Reiner ada, lengkap gitu. Ngeri. Pernah berpikir gak Free Fire bisa segede ini kok? Enggak sih, kayak dulu pas gua main ya udah gua kirain kayak ya game-game yang seperti biasanya aja yang ya begitulah. Gua juga gak bisa ngomong banyak ya, soalnya kan dua-duanya gua mainin dan game ini terlalu banyak collab menurut gua ya. Jadi iya, kayak betul. Gua bilang ada plus minusnya lah, dan ya plusnya orang bisa ngelihat banyak skin. Terus ada kayak yang lu bilang tadi, mobil yang kencang, ada poring, Angeling maksudnya. Dan kita lihat ID-nya Koregi sekarang, Miau Au ya. Sayang sekali ini bukan ID yang dia mainin di awal yang namanya Zyura guys. Jadi dia lupa. Betul. Dan tapi ID ini guys, kalian lihat ID-nya 8 digit lebih muda dari gua guys. Kalian lihat, walaupun ini ID nggak aktif dan nggak dimainin, ini ID-nya lebih muda dari gua. Kalau gua, kalian bisa lihat 162070702.
Koregi ID-nya 140787749, lebih muda 8 digit. Bocil 9 digit terdiam. Nah, habis ini gue mau ngajak lu main satu mode yang gue suka banget dan cepat. Boleh, boleh. Crash Squad boleh, namanya. Boleh, boleh. Sekarang gue cobain lagi nih, udah lama banget gue gak cobain ini. Nah, kira-kira masih inget gak tuh cara mainnya? Yoi, pasti masih inget lah. Masih lah ya. Yoi, pertanyaannya masih bisa bunuh gak nih? Wih, ah betul, tapi sebelum masuk gue mau give you skin dulu nih. Wih, harus dong. Terima kasih guys buat kalian yang mau skin, ya kan? Coba kalian komen di bawah ya. Langsung lah kalau gitu. Oke. Give apa dah? Nih, gue bakal gift satu bundle karakter. Itu yang lu pake kan si itu ya, si tante kalau kita panggilnya ya, itu kayak tante. Ini si gue ya? Kasih lu Laura. Oh nih, Laura bagus mana, banget. Mana? Cantik gak? Cantik dong pastinya. Nih okay. Bundlenya. Nah, terus gue gift lu karakternya juga, jadi udah langsung sama bundlenya kok. Oh, ambilnya di mana? Di mail. Di mail. Wih, sudah ada, guys. Mantap. Itu baru bundlenya, ini sekarang karakternya bisa dibuka langsung dipakai juga. Nah, oke, sebentar. Aman. Widih. Keren ya. Equip. Mantap. Nah, sama udah pet. Bisa lihat. Ntar, gua lihat abis ini. Gua kirim dulu pet juga nih kok. Petnya ini banyak banget nih dikasih nih, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, diamondnya banyak. Sultan ditanya ya, waduh. Sama. Sultan ditanya. Gua kasih pet Night Panther, ini juga keren bisa dipakai langsung. Oke. Okay. Widih, oke okay, mantap. Terima kasih Sultan Dylan Pros. Siap. Karakter gua langsung bagus loh, tuh. Keren ya? Mantap sekali. Yoi. Oke. Okay. Kalau di gua belum kelihatan, gua harus keluar dulu berarti. Woi, udah kece ya, Laura. Yoi. Udah siap untuk main kok? Sudah dong. Let's go, let's kita go. Clash Squad. Okay, nah, bisa beli pistol yang M400 ya, itu di awal bagus. Buat langsung headshot. Baiklah kalau begitu. Ini ada yang kenal gua enggak nih? Wah, pasti ada ya? Tuh harusnya. Gua mau di belakangnya Dylan aja deh. Gua mau lihat cara dia main, guys. Waduh, aku nggak terlalu jago kok. Gua mau lihat lumayan bisa lah. Headshotin orang nih. Oh ya, lu jelasin dulu dong. Ini modenya gimana nih modenya? Ini tuh Clash Squad kok. Gimana tuh? Clash Squad itu jadi kayak Valorant gitu-gitu. Dari awal kita bisa beli mulainya tuh dari pistol dulu. Sampai kita punya uang, kita nextnya bisa beli karakter lain. Waduh, kita di push kok. Kita di push kok iya. Kalau dari high ground susah sih kita nembaknya, dia bisa nembak kita pala sih. Sekarang siapa nih Lan? Kalau untuk sekarang duitnya berarti 1200 Korea ini bisa beli pistol 2 itu bagus tuh. Pistol 2. M1917. Siap, siap, siap. Widih. Ini keren ini. 2 pistol. Ini mantap. Sakit ini. Nah, ini musuhnya lumayan jago ternyata kok, jadi kita harus hati-hati. Siap, 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 siap. Kita belum punya face harus juga. Harus bunuh satu nih. Bisa lah harusnya. Nah, ini musuhnya di sini di kanan ya. Kita main agak stay aja. Wow, waduh, itu kenapa tem kita aja mati mulu ya? Mereka mati duluan. Iya, mereka langsung nge-push. Wah, satu AFK lagi. Memalukan nih jadinya nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kita harus berusaha. Harus kok. Iya, harus nih. Waduh, mereka jauh banget. Waduh, musuhnya di mana-mana. Ada orang. Wah, di belakang musuhnya. Di depan lu persis. Watch. Iya, iya ada. Gua lihat kok. Harus heal dulu kok. Awas kok, hati-hati. Oke, oke. Baik, baik. Dari mana mereka? Saya tidak melihat mereka. Oh, di depan lu. Sini kok. Wah, dari sayang. Waduh, sekali di kiri gua belakang, ada belakang. Iya. Oh, ada zone juga. Nope. Ada, ada. Jadi di kita juga. Aduh. Jago banget ini musuhnya. Jadi semakin lama zonanya semakin kecil, jadi memaksa kita untuk perang kok. Nah, itu serunya. Oh, I see. Baik, baik, baik. Di sini ada gua, kalau misalnya ada uang bisa beli gua juga yang tembok. Lu larinya cepet juga ya? Emang skillnya ya? Iya. Kita kan sebenarnya bisa pakai 4 karakter skill ya. Jadi ada satu skill namanya Kelly, itu nambah movement speed. Ya, kayak game RPG kok. Lu udah di mana? Jauh banget. Nih, gua muterin dia. Soalnya kita lihat
tim kita tuh maju mulu. Oh, jadi kita harus nge-prank. Di atas, lan. Ya. Musuhnya di atas. Oh kan, okay, maju tapi mati. Entai kok bisa ini. Samret kok. Mondilan. Knock satu. Nice. Di atas di lantai 2. Nice. Yes, gua knockin orang. Wih, nice kok. Di lantai 2 ya? Oke, okay. Ini ya yang di sini ya? Haha, kamu dikenokin Koregi kamu. Masih bang, bisa enak. Main coy. Masih bisa lah. Yoi. Jiwa FPS di Free Fire mah masuk lah. Yang penting kan bijak kau di sini mah. Nah kan mati kau tuh. Wih. Lihat tuh. Miu miu gila. GG. Koregi lebih jago dari gua guys. Padahal udah 3 tahun gak main. Bayangin. Enggak lah, sama aja lah. Kok ada satu nih pakai sniper kok. Hati-hati kok. Oke. Ya, dari belakang gua ternyata. Iya, itu yang pakai sniper tuh. Oh. Enggak apa-apa. Oke. Dia bakalan maju kok, enggak dia matikan zona. Oh, nice. Menang kita kok. Mantap. Nice. Tapi ciri khasnya game ini belum berubah ya. Iya, betul. Apa tuh? Kaku, tidak ada pintu. Tidak ada pintu. Betul. Tidak akan diupdate. Waduh, di dalam. Waduh. Gila. Ayo bunuh. Ayo, temen gua jago. Temen gua jago, nice. Dia maju. Selamatin, lu bisa. Iya, aman, udah di revive, mantap. Oke, mantap. Untung belum di end, baru kenok doang, jadi aman. Gua ga nemu satu orang lagi. Wah, mati. Wih, kita bantai belum ngapa-ngapain saya. Mau beli senjata lagi, boleh. Ada granat juga. Di sini granatnya juga bisa ditahan. Jadi biar meledaknya berapa detik gitu. Itu bagus tuh, biasa ya. Next round baru beli senjata lain gua pakai MP5 lagi. Sekarang masih Iko ya. Battle aja. Iya, betul. Dia cepet soalnya. Fast pace kalau Crash Squad ini. Hati-hati, musuhnya belum terlihat. Teman kita mati satu ya? Dia AFK soalnya. Oh, gitu. Oh, gara-gara ini ya? Mati gara-gara drone ya? Hah, mati satu yang di belakang. Nice. Pengajar dia, mau bokong-bokong. Nggak boleh bokong-bokong kamu. Satu di kiri ya, di arah kiri. Au, saya tertembak. Di belakang gua juga. Haha, mati satu. Ada yang mau bokongin. Sisa satu lagi kok, ayo kok. Bunuh kok. Di rumah ini nih, gua nggak tahu nih. Dia pasti mati ntar bentar lagi. Karena dia bakalan kena zona. Oh iya nih, di rumah ini, depan nih. Iya, di rumah ini nih. Depan nih. Ah, dia jadi down tuh. Jadi down. Wah, iya bisa. Jadi ada karakter namanya Wukong. Wukong itu bisa berubah jadi down. Nyamar dia. I see. Lihat. Rifle apalagi lan? Rifle. Kalau rifle yang bagus ini sekarang XM8 kok. Oke, gua coba. XM8 bagus tuh. Dia udah langsung ada scope-nya juga, bisa scope kali 2. Oke. Let's go. Kill gue baru satu nih, gak bisa nih. Lu udah berapa lan? Gua... 4. Udah 4 ya? Iya, lumayan lah. Beda ada lah ya? Enggak lah. Gua gak jago-jago kok di game ini. Udah bertahun-tahun main. Sumpah. Udah mati ya? Kurang aja. Sudah. Mau bokong-bokong dia. Ada lagi satu lagi yang bokong ternyata. Oh, ada lagi? Okay. Ada. Di belakang dia. Ya nih, ada di gua nih. Tembak kok. Kau. Wah, nice kok. Mati kau. Bukan gue yang bunuh. Lu yang bunuh. Iya ya, satu doang tapi. Oh, ini nih. Gimana lagi? Di atas itu kok. Wah, menang kita. Buya! Gak nyangka loh, Koregi masih bisa loh mainnya loh. Luar biasa. Ya, tapi killnya baru satu. Lumayan lah daripada kill nol. Ya, lumayan. Dan ngedamage juga, ada assistnya juga, mantap. Oke, gua lihat ya status gua, kill 1, damage-nya kecil, paling kecil. Berarti ngerasitnya jago kok, anak-anak MOBA banget berarti. Gak malu-maluin lah ya. Aman. Itu ada yang kill nol, ya. Ada yang kill nol, padahal udah main lama, parah. Ya begitulah guys, ini dia YouTuber pertama yang main Free Fire di YouTube, luar biasa ya guys ya. Ternyata Koregi loh, miau auk guys. Dan ya dengan ini mungkin dia bakal, Koregi pasti kaget banget ya, akhirnya main Free Fire lagi dan sudah berbeda banget ya dengan awal ya, Free Fire ya. Beda. Beda dan banget. Dan mudah-mudahan juga nextnya bisa kerja sama lagi Free Fire sama Koregi ya. Amin. Thank you banget buat Miau Auk sudah main ke channel Dugan Pro. Akhirnya bisa collab lagi kita. Sudah lama banget kita janji untuk bikin video bareng. Akhirnya bisa juga.
Jangan lupa subscribe ke channel Koregi kalau kalian mau lihat game lain yang fresh pastinya, bukan cuma main Free Fire doang. Mudah-mudahan kalian juga ketika gue main game lain, kalian juga suka nonton ini ya. Jangan cuma main satu game doang, game itu ada banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you juga ke Koregi alias Miao Au. Sudah main bareng hari ini The Legend of Free Fire ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye.